Ini tuh croissant terbesar di dunia, guys. Orang Prancis menangis melihat ini. Kalian pasti tahu dong Fans Croissant Terry ini. Tempat croissant paling enak di Malang. Varian croissantnya banyak banget. Bener-bener surganya croissant sih di sini. Nah, Mimin request dibikinin croissant yang gak biasa dong. Mereka bisa. Malah ini di luar ekspektasi. Croissantnya jumbo banget. Iya, guys. Emang croissant di sini homemade dan dibuat setiap hari. Jadi selalu fresh. Nah, ini ditoppingin 3 macam. Ada sweet and savory. Lihat deh, ini lebih gede dari bayi manusia, guys. Wih, mozzarellanya mulut. Baru pertama kali Mimin makan croissant sejumbo ini. Walaupun gede, tapi rasanya gak kaleng-kaleng ya. Enak banget. Apalagi yang tuna mayo, Mimin paling suka. Ukurannya gak masuk akal sih, tapi tekstur luarannya tetap keras dan dalamnya bisa bersarang kayak gini dong. Hebat banget. Rasanya buttery, kelas, guys. Tapi harga croissant di sini jauh lebih murah dibanding tempat lain. Mereka juga memasok croissant ke kafe-kafe dengan harga yang pastinya lebih murah lagi, guys. Sambil makan croissant, enaknya sambil ngopi-ngopi juga di sini. Yang penasaran, buruan cobain. Kali ini Mimin mau challenge nyusu pakai toples kerupuk segede ini. Let's go! Mbak, aku mau beli susu tapi pakai toples segede ini ya. Mbaknya sampai bela-belain ke peternakan sapi, guys, buat ambil susunya. Karena Mimin requestnya rada gak masuk akal. Tuh, langsung Mimin diajakin ikut barbarin susu sapinya sampai toplesnya penuh. Terakhir diguyurin gula asli. Udah jadi deh. Beneran, guys, ini berat banget. Untung Mimin cewek perkasa. Mimin peluk susunya terus minum deh. Jadi Mimin tuh bela-belain ke Bogor demi berburu susu murni di Mister Susu ini, guys. Gak kecewa deh, susu sapinya beneran asli murni 100%. Kalau bawa susu sebar-bar gini, Mimin jadi kayak sapi betina. Tenang, susunya juga dikreasiin jadi minuman yang enak-enak. BTW Mbak dan Masnya dari tadi bikinnya barbar terus. Mimin paling suka yang Korean series, strawberry busan. Buah stroberinya asli ya, dan ada topping cream cheese-nya gitu. Yummy banget. Terus ada yang premium series juga. Susunya pasti murni ya, premium. Dan harganya cuma 12.000 aja. Yang gak suka susu, cobain aja infused series. Seger banget, ada potongan buah-buahan asli di dalamnya. Kalian yang penasaran, buruan cobain yuk. Hah, seriusan? Mie ayam porsi sejumbo ini mulai 11.000 aja. Ya ampun, beneran dong. Yuk ikut Mimin nyobain mie ayam mukbang. Gak kaget deh kalau tiap hari rame. Mie ayam di sini porsinya mukbang tapi harganya cuma 11.000 aja. Mimin pesen yang mie ayam jumbo ya. Porsi biasa aja udah banyak. Ini 2 kali lipatnya, guys. Nasi topping ayamnya juga gak pelit. Tuh, mie-nya kenyal banget kan. Terurai sempurna. Mimin suka nih sama bumbu mie ayamnya. Gurih sedikit manis. Mimin tambahin topping. Ada ceker, pangsit rebus, bakso, dan kulit ayam crispy. Eits, wajib siramin sambal yang barbar dong. Asli pakai sambal, mie ayamnya jadi lebih pedes mantep. Ditambah topping baksonya ini berurat dan daging banget. Lihat deh, cekernya mempul, langsung copot dari tulangnya. BTW di sini juga ada Korean food. Rabokinya enak banget, molor mozzarellanya. Odengnya ini juga berasa loh ikannya. Dan di sini juga ada ayam penyet cabe hijau. Beh, sambal hijaunya mantep banget, guys. Abis makan yang enak-enak, minumnya seger-seger. Cocok banget deh, kalian cobain juga yuk. Zaman sekarang masih ada loh ngegrill ala Korea cuma 25.000 di Jakarta. Warga condet sekitarnya kumpul yuk di Membara Coffee and Grill. Kalian bisa ngegrill mewah cuma 25.000 aja per orang. Tempatnya kece abis, ada indoor dan rooftopnya kayak gini. Jak tim punya nih bos, senggol dong. Bentar deh, Salfok sama nama masnya Yun Bin. Ada-ada aja. Mimin kasih tahu menu hemat di sini ya. Nih ada paket bundling 100.000 untuk 4 orang. Udah dapat shabu seafood dan ngegrill dengan daging, ayam, sosis, dan fish cake. Tenang, dapat 4 nasi juga kok. Terus kalian juga bisa pesen paket grill seafood kayak di Jimbaran, guys. Seafoodnya lengkap dan seger-seger. Bumbu bakarannya juga muantep menurut Mimin. Oh iya, tambahin extra corn cheese juga ya, jadi makin komplit. Kalau yang ini favorit Mimin, shabu bakso jumbo dor. Gila, guys, baksonya bener-bener jumbo dan ada tetelannya gitu di dalam. Kuahnya lebih mantep lagi pakai potongan rawit dan sambel, guys. Tenang ya, di sini halal kok dan masih banyak menu hemat lainnya, cuman mulai 10.000-an aja. Cus, buruan datengin Membara Coffee and Grill, cabangnya ada banyak kok. Tempat lihat sunset paling indah di Bandung dan di sini makanannya dapat rating 10/10 dari Mimin. Yuk, Mimin spill tempat nongki di Punclut yang semuanya paket komplit, namanya Take Me Cafe. Tuh, lihat deh tempatnya nyaman banget, sejuk euy, enakan buat nongki. Karena Mimin datangnya sore jadi bisa lihat senja dari sini. Cakep pisan. Nongkinya sambil ditemenin live music yang ada setiap hari. Oh iya, di sini juga free main billiard loh. Pastinya makanannya komplit dan enak-enak. Yang western dulu ya, ada grilled fillet steak, barbecue sauce-nya tuh enak. Pas dateng kaget, porsinya jumbo banget. Udah lengkap sama onion rings, french fries, dan salad. Pizzanya Mimin juga suka. Mozzarellanya mulur, toppingnya melimpah. Enak deh dimakan rame.
rame-rame. Oh iya, ada Indonesian food juga. Sob buntutnya, lihat guys, segede ini dong buntut sapinya. The best ini 100/10. Camilan yang bisa sharing nih, ada tahu garam pedas, chicken wings, dan pisang goreng. Ngefans banget sama pisangnya, manis, legit, kejunya melipat. Jangan lupa pesen kopinya ya, karena di sini hawanya dingin, bisa sampai 10 derajat guys. Oh iya, di jam 3 sampai 6 sore ada promo free makanan untuk anak-anak. Yang penasaran, cus buruan ke Teknik